kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, beli game Captain Tsubasa Dream Team. Ya kali ini gue akan gacha di akun Liga YouTuber ya, dan gue belum tanding sama sekali, mohon maaf ya. Ya jadi gue pengen incer si siapa namanya, si Genzo ya. Ini nanti bisa digantiin Genzo biar agak terpercaya kipernya ya. Ini sangat tidak terpercaya ini kipernya. Ya mungkin ntar Tongnes Jepangnya ya masukin satu. Ini nanti ganti Tongnes Jepang bisa lah. Tongnes non Jepang, sorry coy. Tongnes non Jepang ya. Yang penting kipernya nggak lawak dulu. Gua nggak tahu si siapa namanya, si Genzo nanti lawak atau enggak ya. Cuma gua rasa dia bakal lebih bagus daripada si siapa namanya, daripada si Zino ya. Daripada Zino gua rasa bagusan Genzo ini. Oke, ada 700 DP. Semoga nyangkut ya. Let's go. Mari kita gacha. Oke, ada 3. Misaki-kun. Ya, maaf ya. Gua belum tanding ya. Dan kalaupun tanding, kayaknya gak gua record ya. Kecuali ketika gua nge-live, ada yang ngajak tanding ya. Baru ntar ya pas nge-live aja. Soalnya view-nya udah sedikit cuy, view CTDT cuy. Mungkin karena Enif udah kelar ya. Karena Enif udah kelar, jadinya view-nya turun lagi ya. Jadi gak gua kontenin, mohon maaf. Gua gak tau kenapa ya, CTDT gak bisa rame view-nya. Padahal game udah lawas padahal ya. Udah ngiklan pula ya, udah ngiklan loh sekarang. Sekarang CTDT itu udah iklan di banyak apa ya, di IG, di YouTube. Tapi perasaan tetap aja yang main itu dua. Ya kayaknya bau ampas dah. Aduh, masa sampah sih itu sih. Iku sih. Aduh, bentar ya. Oke, kita lanjut coy. Apakah akun ini akan sesuram akun Sultan? Emang kalau gajah itu kayaknya mending pas gua rantet ya. Kalau gak gua rantet agak suram. Oke, konfeti. Ike! Apakah ini langsung Genzo? Mari kita lihat. Semoga Genzo sih. Emang red up itu gak waras ya. Kapan red upnya klub itu bener? Gak pernah bener perasaan. Aduh, makin habis DP-nya. Ayolah, langsung Genzo. Oke, ada 4. Aduh, dan ini gua record setelah gua gacha akun Sultan ya. Gila juga, tambah pusing juga. Karena gua mikir, gua langsung recordin sekalian ya. Daripada ntar nunggu-nunggu waktu lagi ya. Mumpung lagi posisi record ya. Jadi ya gua lanjutin. Kalau bajunya tetap sama, mohon maaf ya. Karena langsung cuy, langsung gua recordin biar cepet kelar. Astagfirullah. Klub 5% klub. Katanya 5%. Katanya red up. Gimana ini? Nyoba ngeteng kali ya. Sekali lagi deh. Habis ini kalau gak dapet SSR ngeteng. Asli cuy, suram. Habis ini kalau gak dapet ngeteng. 5 burung loh. Wah, asli gak waras coy. Emang harus jalur gua rantit kayaknya.
ngeteng yuk. Kali aja hokinya di ngeteng coy, kali aja. Oke, panah biru kita skip. Aduh, suram. Berarti di berapa ya? Berarti di 3351 ya berarti ya. Masih panah biru. Ayo dong panah rainbow dong, panah rainbow. Ayo dong panah rainbow dong. Kena mental. Oke, kuning. Kuning doang, nggak jadi rainbow. Ayolah. Aduh, ini menyedihkan. Oke, kuning. Gak bisa coy. Ayo lareng, Bo. Kenapa sih? Udah ngeten ampas, multi ampas, apa maunya? Iya cuy, ini ampasnya sampai ke tulang ini. Masa gara-gara Dreamfest udah oke sih ya Dreamfest ya. Tapi wah gila sih. Kayaknya emang udah habis kayaknya hoki ini. Ini terlalu suram. Oke, masih gak dapet. Kita cukup. Sudah cukup. Mari kita kembali ke jalan multi ya. Jalan ngeteng terlalu melelahkan. Perihnya terlalu gila cuy. Kalau ngeteng perih cuy. Kalau multi sekali ser ampas. Oh, kalau multi apa kalau ngeteng kayak disayat-sayat cuy. Menyakitkan. Ayolah. Gila, gua baru dapat satu doang loh. Gua baru dapat satu SSR doang loh ini 5% padahal. 5% baru dapat satu doang SSR-nya. Kan bikin emosi ya. Ada suram. Ya Allah. Mana SSR gua? Red 5% apa? 5%. Ini 5% suram sih. Apaan 5%? Oke. Sisa 5 kali multi ya. Sisa 5 kali multi. Semoga nyangkut Kenzo. Kita konfeti. Apa ya yang bikin ampas ya? Iya cuy, ini wah gila ampasnya keterlaluan cuy. Ini kebangetan. Gua keluar 500 DP dapat satu doang. Keluar 500 DP dapat satu doang. Bikin emosi ya. Kita coba dah teori buang sial coy. Lah malah dapat di sini. Teori buang sial, kita coba. Gak waras rate-nya. 5% loh padahal. Udah gacha narik urat, main PvP narik urat. Emang bikin cepet tua ini game. Oke, sepertinya dapat gak kira-kira? Ada chance. Teori tumbal sepertinya berhasil. Oke, tinggal lihat ini Genzo atau enggak ini dapatnya. Oke, di ujung. Astaga.
Ya Allah, retapnya siapa ini? Kok Ryu faul sih? Gila, jauh banget coy. Ya, ini jauh banget dari retap. Aduh, suram, suram. Coba-coba, tumbal lagi. Bo yakin, su. Oke, dapet. Ayo, jangan dapet dong, tumbal bos. Ini tumbal bos, jangan dapet bos. Oke, song. Lanjut cuy. Sepertinya teori tumbal cukup menarik ya. Walaupun ini cuma gacha, tapi emang butuh tumbal kayaknya. Aduh, nyesek. Wah, asli suram coy. Waduh, ini kelarin story bisa build gua rantit gak ya? Gua lupa sih story-nya sisa berapa. Ini agak sayang juga kalau gua bisa build gua rantit. Oke, ada chance. Percuma chance-nya. Yang keluar Misaki Junior, yot. Emang kebang.